Pesan terakhir Amar Zoni yang dititipkan saat Iris Bella putuskan menikah lagi dengan Haldi Sabri. Seperti yang kita ketahui resmi dinikahi Haldi Sabri, virus Arafik ungkap keinginan Iris Bella usai cerai. Iris Bella telah resmi menikah dengan pengusaha kaya, pada hari ini Sabtu, 19 Oktober 2024. Pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri pun mendapat banyak dukungan dan doa. Momen pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri terlihat begitu indah dengan nuansa serba putih. Fairuz Arafik yang juga sahabat Iris Bella juga ungkap kebahagiaannya karena sahabatnya itu akhirnya menikah. Tak hanya itu saja, Fairuz Arafik mengungkapkan keinginan Iris Bella sebelum menikah dengan Haldi Sabri. Hal ini diungkapkan oleh Fairuz Arafik melalui Instagramnya. Masya Allah tabarakallah melihat kamu Iris Bella ada di titik ini, rasanya bahagia banget. Ini semua karena Allah begitu sayang sama kamu, dan doa kamu dikabulkan Allah satu persatu. Diberikan pendamping hidup yang mencintaimu dengan tulus karena Allah. Jalan Allah begitu indah. Bahagia dunia akhirat bersama suami, anak-anak dan rumah tangga kamu dipenuhi keberkahan. Amin 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 ya Rab, selamat ya sayang, ya tulis Fairuz Zarafi. Profil Haldi Sabri, suami Iris Bella yang Remi menikahi sang artis hari ini, Sabtu, 19 Oktober 2024. Kabar bahagia ini dibagikan Iris Bella melalui akun Instagram pribadinya Iris Bella secara mendadak Iris Bella mengumumkan telah resmi menikah. Dalam postingannya, Iris Bella memperlihatkan foto akad nikah pada Sabtu, 19 Oktober 2024 mengutip dari Kompas.com keduanya menggelar akad nikah di kediamannya di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 19 Oktober 2024, hari ini. Banyak yang penasaran dengan sosok Haldi Sabri, pria yang menikahi Iris Bella. Suami Iris Bella itu bernama Haldi Sabri. Ji benar, Iris Bella dan Haldi menikah ujar Ujang Priskandar kepada GRID ID melalui pesan singkat di WhatsApp, Sabtu, 19 Oktober 2024. Pernikahan Iris Bella dan Haldi sendiri digelar di kediaman sang mempelai perempuan di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Tak banyak yang informasi yang didapat dari Haldi Sabri. Salah satu profil LinkedIn yang diakini milik Haldi Sabri tertulis informasi jika dirinya merupakan Direktur Utama PT Has Putra Indonesia. Menurut informasi yang beredar, Suami kedua Iris Bella ini memiliki beberapa perusahaan di antaranya Has Putra, Has Klinik, dan Has Kreatif, sebuah channel YouTube dengan jutaan subscriber. Kabar bahagia datang dari artis Iris Bella yang telah resmi dipinang oleh seorang pria hari ini, Sabtu, 19 Oktober 2024. Iri Bella telah menggelar akad nikah di kediamannya di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 19 Oktober 2024. Pernikahan Iris Bella ini dibenarkan oleh pihak Kawa Cinere. Depok, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Haji Ujang Priskandar. Instagram iri bela banjir dukungan ditelusuri tribun bengkulu.com. Instagram Iris Bella dipenuhi doa terbaik dari rekan dan temannya. Iris Bella juga mengunggah saat dirinya sedang melangsungkan akad nikah. Ia dengan sang suami mengenakan pakaian serba putih dengan nuansa yang serba putih.